Berapa tarif mengundang penyanyi solawatan Habib Pak Alwi ya? Beredar informasi honor Habib penyanyi hadroh solawatan itu bervariasi, tergantung popularitas Habibnya. Ada yang 60 juta, 50 juta, 40 juta, dan ada juga yang hanya 10 juta. Itu honor untuk Habib penyanyinya saja. Honor kru hadroh dan peralatan musiknya itu juga ada tarifnya tersendiri. Habib penyanyi itu secara profesional memang penyanyi, sebagaimana penyanyi dangdut yang manggung harus dibayar sesuai tarif dan kontraknya. Habib penyanyi atau penyanyi dangdut adalah sama, yaitu sama-sama penghibur yang dibayar. Sama juga kalau lagi manggung sering disebut sedang ngamen. Persoalan mereka pakai sorban, gamis, dan baju khas Habib itu hanyalah kostum. Itu hanyalah soal kostum panggung saja. Tapi penyanyi Habib yang ngamen dan dapat saweran itu jauh lebih baik daripada Habib yang dawir-dawir dan menipu muhibinnya. Dan yang perlu diingat juga, bersolawat walaupun dengan bernyanyi dan konser musik ataupun hanya gurauan sekalipun, tetaplah bernilai solawat. Artinya nanggap Habib dan hadroh solawatan itu masih jauh lebih baik daripada nanggap dangdutan yang pakai goyang-goyang menggoda iman.